Oh gitu. Yang ini aja lah di set pengurung. Iya. Lagi di mana nih? Di sini di rumah. Lagi sibuk enggak ini? Takutnya ganggu lagi nih. Enggak ganggu. Hah? Enggak ganggu. Enggak. Tadinya mau sharing-sharing aja saya ini. Sharing apa, Pak? Sharing apa? Simpul lah kan. Memang di luar kebiasaan kita sehari-hari sih, tapi siapa tahu bisa kita jalankan kan lumayan juga. Apa itu, Pak? Halo. Ini Pak Menurung. Kira-kira ada nggak di situ teman atau relasi kita yang bergerak di bidang elektronik gitu? Elektronik? Iya. Nggak ada. Ya kalau bisa yang semacam supplier gitu. Untuk apa itu, Pak? Atau yang punya toko gitu nggak ada kenalan kita? Pokoknya banyak aja. Wah, boleh juga itu kalau memang ada kenalan kita yang punya toko. Nah, kebetulan begini, ini. Kebetulan kan ini kan saya kan lagi dapat undangan nih, yeah. Ya kan? Kebetulan ada teman kita orang Kabas di BNI, BNI 46 kan? Iya. Yeah. Nah, jadi kemarin kan mereka itu punya nasabah. Kebetulan nasabah mereka kan orang distributor elektronik kan, jadi ya taulah. Kan urung gimana yang namanya nasabah itu kan ada sangkutan masalah utang piutang kan? Nggak tahu kenapa ya, mungkin nasabahnya bangkrut atau gimana, kita juga nggak tahu kan. Itu nasabah udah pada kabur, ninggalin utang gitu kan. Sementara kemarin kan aset mereka kan pada ditahan sebagai boro jaminannya sama pihak bank. Nah, karena memang sudah nggak ada lagi penyelesaian dari nasabah, jadi hari ini pihak ya ini lagi ngadain bajar semacam lelang gitu untuk barang-barang nasabah tersebut gitu. Memang ini acara nggak ada infonya ya, Perit ya? Nggak ada. Memang ini acara sebenarnya sih masih internal lah, yang tuh staff dan keluarga yang ada di sini doang gitu. Oke. Tapi ini acara resmi, kalau dibilang lelang, kita nggak semacam lelang juga, Pak Manurung. Biasa kan kalau lelang kan sistem tenderan tuh kan? Iya. Nah, ini kebetulan kita ambil persatuan juga nggak masalah gitu. Harga udah mereka yang tentuin gitu. Yang penting. Lokasi di mana itu, Pak? Di mana? Lokasi di mana? Di Tamrin. Oh, Tamrin. Iya. Iya. Kira-kira ada nggak gitu? Gimana? Terus kayak mana, Pak? Nggak, maksud saya kan siapa tahu Paman Urung ada relasi atau ada teman-teman kita banyak yang bergerak di bidang elektronik kan. Banyak. Lumayan juga kalau bisa kita sisipkan ke mereka. Pokoknya kalau masalah barang sepenuhnya kan ya saya tanggung jawab lah, kita tinggal cari lawannya aja gitu, Pak Manurung. Kita tinggal cari lubang buangannya aja gitu. Ntar kalau memang pasti kan nanti ya biar saya keluarin barangnya di sini, saya ketemu Pak Manurung di mana, ya kita barengan lah antar ke mereka gitu kan, kita COD-in langsung juga nggak masalah gitu. Tapi saya jauh ya. Emang lagi di mana, Pak Manurung? Lagi di mana? Di Papua. Ya maksudnya ya nggak masalah ya kalau memang ya pemerintah ya, itu jauh, gimana cara kerjanya nanti? Ya kalau bisa kalau masih bisa kita makan, kita mainkan, kalau enggak ya nggak usah. Gimana metodenya? Ya kalau memang apa ntar ya kita kirim juga nggak masalah kan? Waduh, kirimnya mahal tuh. Enggak, maksud saya ya kalau memang bisa kita kerjakan, kalau masih temakan harganya kita mainkan, tapi kalau enggak ya buat apa, enggak mungkin hari gini kita kerja bakti doang, benar enggak? Iya, betul juga. Siapa juga yang mau kalau cuma nanya kerja bakti, Pak Manurung? Bagus, enggak usah sama sekali kan. Terus saya ada relasi, terus diapain? Gimana? Terus saya kan punya relasi tadi, bawa bilang. Terus apa lagi selanjutnya? Ya coba kita tawarkan lah, siapa tahu mereka minat kan, kalau harga kita cocok ya kan, ya kita mainkan gitu maksud saya. Oh gitu. Atau enggak begini aja, Pak Manurung.
pardon list harganya dan coba ntar saya SMS-kan aja dulu, coba dipelajarin dulu lah. Nanti kalau memang ada teman-teman yang minat konfirmasi ke kita gitu. Bapak di mana posisi? Ini di lokasi acara ini di Beni. Oh gitu. Pengen ada suara-suaranya itu rame-rame nggak? Gimana? Pengen ada suara-suara rame-rame itu? Ini kan lagi di dalam gedung ini. Oh, dalam gedung. Iya, iya. Bapak sendirian, enggak? Berdua? Oh, enggak lah. Rame nih. Ini ada Artono, Joko Bodo, Bangin. Di Joko Bodo kan di Selang. Di Selang, Bapak tahu Selang? Di mana? Di Selang. Selang mana? Selang Kangan Wak Kau. Oh, gitu. Saya... Halo. Halo lontong. Apa maksudmu? Apa lontong? Kau ngaku-ngaku kau kawan. Kawan. Baby. Kenapa saya polisi saya? Kenapa rupanya? Oh, polisi kok kenapa rupanya? Ayo sama lo. Kau. Kiamat kau masuk neraka kau kawan. Tahu kau, ha? Tahu kau sama hukum kan? Tahu kau, ha? Selamat kau masuk YouTube ya. Ya. Selamat masuk YouTube. Selamat terkenal. Suaramu. Halo, Bro. Kenapa enggak diangkat teleponku tadi? Hah? Gentleman lah, ngajak-ngajak bisnis tapi enggak ini. Enggak dilanjutin. Cemana? Ya? Gentleman lah, yuk. Gimana caranya? Elektronik tadi. Oh gitu, ya ya ya. Sepi ya acaranya ya, BNI ya. Gak bisa semua kau tipu, Bro. Ya. Bertobat ya.